Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 171 garing step garing DPP PKS garing 1439 tentang persetujuan calon gubernur dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan berdasarkan usulan Dewan Pengurus Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera memberikan persetujuan kepada calon gubernur Dr. Andes H. Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur Jawa Timur. Merdeka. Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya. Jakarta 10 Januari 2018, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Presiden Partai Muhammad Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal. Dengan ini saya serahkan kepada Gus Sukum. Dibuka, Set. Dibuka itu aja. Perlihatkan. Iya. Mantap. Satu, dua, lagi. Terus ya.